Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSM Makassar akan menghadapi Yangon United dalam laga playoff Piala AFC malam nanti. Tampil di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali, skuad Cukueja harus menang agar lolos ke fase grup. Laga playoff PSM Makassar dengan Yangon United akan digelar malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Bagi PSM Makassar, berhadapan dengan Yangon United wajib menang untuk bisa lolos ke fase grup Piala AFC 2023. Walau demikian, pelatih PSM, Bernardo Tavares, mengakui timnya harus bekerja keras untuk bertanding dengan jadwal yang cukup padat. Sementara itu, Yangon United sebelumnya juga pernah bertemu dengan Bali United dan pernah menjadi runner-up Grup F di Piala AFC 2020. Yangon United memiliki sejumlah pemain berkualitas, baik pemain lokal maupun asing, sehingga pertandingan diprediksi akan ketat dan sulit. Diharapkan dalam laga nanti PSM Makassar bisa mendapatkan poin dan kemenangan untuk meneruskan debutnya di kancah Asia. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.